Oke, assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, hari ni kita nak pergi ambil daun pandan dekat luar. Dekat luar sana kita nak ambil daun pandan. Kita nak bagi guinea pig kita makan daun pandan. Sebab apa? Sebab dia suka makan daun pandan tu. So let's go, kita pergi ambil daun pandan sekarang. Kerana dia, aku pun tak tahulah, Dia suka makan daun pandan lah. Daripada aku beli dia punya alfalfa hay tu, aku pun jam otak aku jatuh. Aku macam, let's go, kita pergi ambil daun pandan. So inilah dia daun pandannya. Kita gunting, kita ambil yang bawah ni dulu. Kita ambil yang lagi satu. Tiga je lah dulu. Bagi limpik aku seko je. Okay, tiga je. Satu, dua, tiga. Alright. Saya ambil daun pandan. Jadi kita menuju ke tempat kini. Sampai tempatnya, sebenarnya aku dah ambil dah banyak tadi. Kita tambah lagi tiga. Sebab guinea pig aku seekor je baru. Nanti ada rezeki kita tambah lagi. Memang dia kena dua. Dia kena dua lah. Dia kena ada kawan. Begitu. Sebab dia sosial. So ini daun pandan yang nampak. Aku ambil banyak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini guinea pignya. Dia suka daun pandan. Tapi ada tak habis lagi. Jadi kita refill. Alright, kita potong kecil-kecil halus begini supaya dia senang gigit. Sebab kalau panjang-panjang macam ni, nanti dia gigit, dia tarik-tarik, susah. So kita pemudahkan urusan dia. So let's go. Potong dulu. Kita potong dia punya daun pandan ini sehalus. Tak adalah sehalus-halusnya. Tapi potong macam kotak dadu lah. Begitulah kira-kira. Okay. So sekarang ni, dalam ni pun ada lagi sikit. Banyak agak ada makan. Guinea pig ni dia memang suka makan. Dia bukan macam hamster lah. Dia suka bermain, bukan? So kita potong-potong macam gini je. Lepas tu dah bunyi tu. Potong macam gini saja, tak payah besar-besar, kecil-kecil je. Begitu. Alright. Nanti aku cuba dia bagi makan cili. Apa nama cili tu? Capsicum tu. Capsicum lah. Aku nak try bagi dia. Dia nak ke tak nak? Sebab hari tu aku bagi carrot, dia makan juga sikit lah. Dia makan juga lah. Tapi dia lagi suka daun pandan. Pelik kan? Jangan sampai aku buat kek daun pandan ni, kang. Kek pandan. Ini bekas ringan tau. Kalau dia pijak, dia suka jatuh kan ni. Masalah betul. Nak kena goreng gini. So kita potong-potong. Kita pocong-pocong dia. Potong lagi dan lagi dan lagi. Okay, cukup kan ni. Yang lebih ni kita buat stok. Ada lagi empat. Lagi empat kita buat stok. Mantap. Jom kita letak tempat. So yang ni kita letak dulu sini. Ni tempat spare dia. Tempat spare pula. Tempat stok dia. Pallet dia pun aku. Pallet dia. Banyak lagi. Tu pallet dia. Dia makan sikit-sikit. So ini daun pandan tadi. Kita letak di sini.
Nampak tu ada lagi yang jatuh-jatuh tu. Tapi tinggal sikit lah. Semalam aku letak penuh macam ni lah. Habis. Tumpah. Macam-macam ada. Ni lah gini pit ni. Degil dia ni. Haiya. Apa pun. Yang ni dia kurang sangat lah. Timothy ni. Sebab banyak batang. Aku tersilap beli lah. Patutnya beli alfalfa. Alfalfa tu okey. Nak nak makan. Dia suka. Nampak tu. Dia suka ramadan. Dia ngam. Aku beli mainan ni juga. Tapi dia. Dia tak gigit lah yang ni. Ni untuk hamster ni aku rasa ni. Tapi tak apalah. Lepas tu dia punya stick. Ah, stick ni. Stick ni pun dia gigit juga. Dia boleh lah. Satu. Yang hari tu aku bagi setengah. Dia dah gigit dah. Dia dah makan. Yang tu satu. Tinggal sikit tu. Dia patahkan dua. Pandai dia. Memang. Oh, dah makan lagi. Tapi yang botol air ni. Aku pun tak tahu kenapa. Dia tak pandai ataupun dia tak tahu dalam tu ada air. Yang botol air ni. Sebab tu aku letak mangkuk air tu. Dia lagi suka mangkuk air tu. Aku pun pelik. Kita tak tahu nak buat apa. Sebab masa mula-mula beli dia tak minum. Lepas tu aku letak bekas tu baru dia minum. Tak tahulah nak kena suap ke apa kan. Jadi kena ajar dia. Kau tengok tu besar-besar epah dia makan. Kat bawah dia lagi tu. Dia tak kutip. Tapi dia bosan ni. Kena cari betina seekor. Yang ni jantan. Kena cari betina seekor. Umur dia 2 bulan. 2 bulan lebih. Betina kita cari lah. Yang 3 bulan ke. Yang matang sikit. Yang tu dah bersepah kan lah. Ha. Nasib baik dia tak berak bersepah. Ha, yang tu bagus. Dia berak kat dalam ni. Aku dah ajar dia dah. Cara berak dengan betul. Nasib baik dia tak pergi tandas dia berak. Sajalah video kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like and share sebagainya. Baik. Berjalan-jalan. So, jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.